بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على مريد دنيا والدين والصلاة والسلام أتماني أكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجي وسنته الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد. حددين كمسلمين والمسلمات وَرَبَّابَا يبو جمع صلاه المغرب ان كان قولوا رماتي الحمد لله Puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah kembali memberikan taufiknya kepada kita semuanya Untuk mengayunkan langkah Membulatkan tekad Menuju salah satu rumah Di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak lain dalam rangka Untuk kepada kepadanya Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dengan zikir yang kita kerja yang kita lantunkan dengan doa dengan salat sunnah qabliyah dan juga ba'diyah serta salat maghrib yang kita kerjakan secara berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan duduk bermajlis untuk mempelajari ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita memohon Semoga Allah SWT berkenan menerima rangkaian ibadah yang kita kerjakan pada kesempatan malam hari ini Amin Ya Rabbal Alamin Tidak lupa kita berdoa kepada Allah SWT Agar kiranya majlis yang kita adakan ini diberkahi Allah Sehingga nantinya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat Yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan keseharian kita Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan tercurahkan kepada suri tola dan kita kutuah hasana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salat wa kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta kepada umat yang tetap setia di atas ajarannya hingga hari akhir nanti. Dan para hadirin kaum muslimin wal muslimat dan juga segenap pemirsa dan juga pendengar Radio Fika Insani Dimanapun bisa menyimak siaran kami Yang semoga senantiasa diberkahi Allah SWT Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali Silisilah pembahasan 42 hadis pilihan Yang dibawakan oleh Imam Besar kita Imam Nawawi Rahimallahu ta'ala Dan masih pada pembahasan hadis yang ke-18 Yaitu hadisnya dua sahabat besar Dua sahabat besar yang pertama, yang pertama adalah Jabir bin Abdullah atau Muad bin Jabal. Kemudian yang kedua adalah Sahabat Abu Dhar al Ghifari, radhiyallahu anhu wa anis Sahabat ajma'in. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ya tiga wasiatnya kepada beliau berdua dan tentunya ini adalah wasiat untuk kita semuanya selaku pengikut dan juga umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ketika beliau mengatakan ittaqillaha bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada kemudian iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik niscaya kebaikan tersebut akan menghapus perbuatan buruk yang pertama Lalu berinteraksilah bersama manusia dengan akhlak yang baik e, Kemarin kita sudah masuk pada penjelasan di wasiat yang kedua Tatkala Nabi SAW mengatakan kepada kita semuanya untuk mengiringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung permasalahan atau beberapa poin dari makna kandungan hadis ini. Di mana di sana para ulama di dalam kajiannya seperti dalam buku yang ada di hadapan kami yaitu Jamil Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Al Habib Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala ya beliau menjelaskan bahawa di sana ada dua ihtimal ya ada dua kemungkinan makna dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa adbi al hasanat Apa sih yang dimaksud dengan al Hasanah di sini? Di sana ada dua ihtimal, ada dua makna. Yang pertama maksudnya adalah bertaubat. Jadi arti daripada al-hasanah di sini maksudnya adalah taubat. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah kalau kita sehabis melakukan perbuatan dosa dan maksiat, perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak baik, maka segera kita barengi dengan taubat. Paling minimal kita beristighfar, mengucapkan kalimat astaghfirullah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu taala. Ini makna Yang pertama, jadi kalau kita misalkan ia ya sehabis e, melakukan perbuatan dosa, yang bentuknya melihat lawan jenis yang tidak halal bagi kita, bukan mahram kita, maka apa yang harus kita lakukan, kita segera ber, bertobat. Paling minimal, kita membaca istighfar, tapi jangan sampai. Ia ya, dijadikan sebagai guyonan ya karun deleng karo astaghfirullah ayune ah ini kalau yang seperti ini berarti bukan bukan taubat yang seperti ini bukan taubat karena para ulama pada saat menjelaskan makna taubat di sini maka maksudnya adalah taubat yang nasuha sebagaimana yang Diperintahkan Berindahkan Allah Allah di dalam firmannya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha wahai orang-orang yang beriman bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang kalian lakukan secara nasuha tadi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah dikerjakan oleh kalian surat tahrim ayat yang 8 ya dan Taubat nasuha di antara salah satu penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama kita adalah seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Salihin bahwa syarat taubat nasuha ada berapa kemarin ada tiga yang pertama hmm, meninggalkan dikatakan taubat nasuha maka tatkala dia meninggalkan secara totalitas ya enggak separoh enggak seperempat ya tidak seperlima dan seterusnya tapi dia tinggalkan secara totalitas jadi kalau selama ini dia apa namanya melakukan sebuah dosa maksiat misalkan judi maka dikatakan dia bertobat secara nafsuha kalau dia tinggalkan secara totalitas Makanya pada saat dia meninggalkan perbuatan dosa judi tadi secara totalitas, berarti maknanya pula adalah bukan perbuatannya saja tapi komunitasnya juga ganti lingkungannya kalau bisa, kalau mampu juga harus harus ganti. Jadi kalau selama ini dia melakukan perbuatan dosa judi tadi karena lingkungan, maka dia harus tinggalkan lingkungan tersebut, hijrah. Mencari tempat yang kiranya bisa membantu dia menjadi sosok yang lebih baik seperti dalam kisah uh, pembunuh seratus nyawa ya ketika dirinya telah membunuh 99 nyawa lalu bertanya adakah orang yang alim maka ditunjukkan kepada seorang rahib pada saat dia bertanya apakah saya mungkin untuk bertobat maka si rahib mengatakan tidak ada tobat bagi bagi kamu karena kamu sudah membunuh 99 nyawa maka digenapkan menjadi 100 nyawa. Setelah itu dia ingin bertobat, bertanya lagi adakah orang yang alim? Maka ditunjukkan kepada orang yang berilmu. Begitu sampai di hadapannya maka beliau ia menjelaskan permasalahannya dan mengatakan saya ingin tobat apakah saya bisa diterima tobatnya? Maka kata orang alim tersebut, ya apa yang menghalangi Anda dengan taubat? Kalau anda bertobat kepada Allah SWT sebelum nyawa sampai di, di kerongkongan Maka Allah SWT akan menerima Ya maka orang tersebut pun ya, bergembira Dikarenakan ada kesempatan untuk memperbaiki diri Akan tapi kata orang alim tersebut Ia ya, menjelaskan bahwa anda harus meninggalkan komunitas Yang selama ini anda berada dan juga lingkungan yang selama ini anda anda berada pergilah ke kampung ke kota ini dan itu ya kisahnya masyhur ya tentang kisah pembunuh seratus nyawa yang mana di sini syahidnya adalah kita meninggalkan syarat totalitas ini syarat taubat syarat taubat nasuha kemudian yang kedua adalah bertekad untuk tidak mengulangi jadi kalau masih kepikiran kemudian uh, nunggulah Iya nunggu pas momennya ya kalau dia misalkan selama ini sebagai sosok yang memiliki banyak memiliki banyak apa namanya pasangan yang memiliki banyak pasangan yang mana pasangan-pasangan ini adalah tentunya tidak boleh dikarenakan bukan istrinya dan juga bukan makhrumnya. Ya, bagaimana cara dia bertobatnya? Maka, dia harus bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Kalau dia diputusin semuanya, kemudian nanti ingin ganti yang baru, nah ini berarti bukan taubat yang seperti ini." Jadi, dia harus bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian, dikatakan tobat nasuha, syarat yang ketiga adalah menyesali. Dia harus menyesali dari perbuatan-perbuatan dosanya. Kalau salam ini nggak pernah menyesali, justru dia ceritakan ya kepada orang lain, justru dia senang dan bangga dengan perbuatan dosa dan maksiatnya tersebut. Berarti ini bukan tobat yang nasuh. Ini tiga syarat. Kalau dosanya berkaitan dengan haknya Allah, arti daripada hak Allah adalah di situ pada saat kita melanggar perintah Allah atau kita mengerjakan larangan Allah ta'ala dan ditambah satu syarat lagi apabila dosa yang kita lakukan berkaitan dengan hak manu manusia maka kita harus minta maaf ya minta dihalalkan atau kita minta apa supaya dihalalkan minta maaf dan seterusnya ini syarat taubat nasuha kemudian makna yang kedua tadi makna yang pertama alhasana di sini maksudnya adalah taubat. Makna yang kedua, maksud daripada al hasanah di sini artinya adalah perbuatan baik secara umum. Ya, al hasanah di sini artinya adalah kebaikan. Dibawa kepada makna kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan oleh kita. Contoh misalkan pada saat kita durhaka kepada orang tua. Maka bagaimana bentuk mengiringi kebaikan dari dosa durhaka kepada orang tua? Maka bisa dengan cara kita sholat. bisa dengan cara kita berwudu, bisa dengan cara kita bersedekah, bisa dengan cara kita beristighfar, bertaubat. Intinya adalah iringi perbuatan dosa dan maksiat dengan kebaikan. Kebaikan, ya dengan kebaikan. Dan dalil yang menjelaskan tentang masalah ini adalah firman Allah SWT dalam surat Hud ayat 114. Allah tabarak wa taala berfirman wa الصَّلَاةَ salata tarafi وَزُلَفًا nahari اللَّيْلِ zulafan min kerjakanlah dirikanlah salat ya di penghujung siang kemudian di pertengahan malam sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Ini sebagai dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa segala macam bentuk kebaikan yang kita kerjakan itu bisa menghapus ke kebaikan. Ini makna yang kedua. Ya makna yang kedua. Terus mana yang lebih kuat? Ya Allah alam. Kalau kita perhatikan sebetulnya taubat ini masuk pada makna kebaikan. Karena tidaklah ada orang bertaubat kecuali karena dia menginginkan kebaikan. Begitu atau tidak? Orang ketika dia bertobat, tujuan dia untuk apa? Kebaikan, kebaikan untuk dunianya dan juga kebaikan untuk akhiratnya. Pada saat dia mengetahui tentang dosa riba, lalu dia bertobat dari dosa tersebut. Ini kebaikan untuk dia di dunia, hartanya berkah, keluarganya berkah, anak keturunannya berkah, kemudian nanti akhiratnya juga selamat. Ketika dia bertobat dari yang namanya maksiat melihat film-film yang tidak baik di layar HP atau di di komputer. Pada saat dia meninggalkan dan dia bertobat dari dosa dan maksiat tersebut, maka ini kebaikan untuk dia. Ya, waktunya bisa lebih produktif, ya tidak dihabiskan untuk apa? Untuk nonton. Kemudian nanti pula dia tentunya pikirannya lebih lebih sehat, ya dibanding ketika dia tiap harinya non nonton ya film-film yang tidak baik nah, ini kebaikan untuk dia jadi ala kulihal dari dua makna tadi penafsiran tadi di kalangan para ulama kita kalau kita perhatikan sebelumnya tidak ada perbedaan yang mencolok karena kalau kita pahami bahwa taubat ini masuk pada keba kebaikan berarti ya di poin yang pertama kita sudah dapatkan. Kemudian poin yang kedua, poin yang kedua yaitu apakah orang kalau sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah bisa dipastikan bahwa Allah menerima taubatnya? Maka di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Jadi kalau kita misalkan selama ini tidak tahu atau selama ini kita ya mengikuti gaya hidup yang tidak kenal aturan agama ya sholat dong gelem dong ora ya kalau dia ingin mabuk dia juga mabuk ya kalau pokoknya sesukanya untuk ibu-ibu misalkan ya pada saat dia mau kondangan pakai kerudung tapi Bali dibuk manik dibruk maning kerudungnya ya pelontosan lagi ah ketika misalkan selama ini kita hidupnya seperti ini jadi aturannya itu aturan sekarpe dewek kalau orang Banyumas bilang, katanya yang namanya kebenaran itu ada tiga, ya, dewek debek, benernya mata umum, bener sejati. Itu apa maksudnya? Jadi ada kebenaran menurut pribadinya, ya kan ada ya. Orang ketika tinggal di sebuah lingkungan masyarakat menganggap bahwa ini baik untuk dia, tapi belum tentu baik untuk orang orang lain ya ketika dia RT-an pada saat dia RT-an ya kainnya hutan-hutan pas kalau kumpul ya sama warga nggak sempurna kalau nggak mengeluarkan sempurna sehingga dia pas nggak enggak peduli dengan mungkin teman duduknya di samping yang lagi apa lagi pilek ya atau yang sama sekali nggak. Nggak merokok, dia nggak peduli. Yang penting, ini ya baik untuk saya. Ya baik untuk saya, ini baik menurut pribadinya. Kemudian, ada yang baik menurut banyak orang. Jadi, ada sebagian orang, kalau di dalam berprinsip, ngikut banyak orang. Jadi, kalau orang arahnya ke selatan, melu ha, ke selatan, ikut ke selatan. Kalau arahnya ke timur, dia ikut ke timur aja bedani ya kalau masyarakat nggak pada sholat ya melu orang sholat kalau masyarakat para wanitanya biasa mengenakan pakaian-pakaian yang terbuka ya keluar rumah pakai celana pakai kaos kemudian keluar rumah pakai daster saja nah ini maka harus diikuti nah ini kebenaran menurut menurut banyak orang kemudian ada kebenaran sejati ya kebenaran sejati. Ah, sekarang kalau ada orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah dipastikan bahwa Allah akan menerima taubat kita? Dulu enggak pernah pakai kerudung. Kemudian sekarang kita mengenakan kerudung yang syar'i. Ya dulu kita pangkas janggut. Kemudian sekarang kita memanjangkan janggut. Ya dahulu kita enggak salat. Kemudian sekarang kita salat rajin. Dulu kalau sholat di rumah, ya menjadi tipe-tipe lelaki yang solehah. Kemudian setelah tahu bahwa hukum sholat berjamaah yang lebih kuat adalah dikerjakan bersama kaum muslimin, ya maka dia berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Sekalipun subuhnya telat terus, tapi alhamdulillah tuhure bisa jamaah, Asare bisa jamaah, ya maghribnya bisa jamaah, ya isya dan uh, isanya juga bisa jamaah.

yang berbicara tentang masalah bertaubat ya dalil-dalil yang berbicara tentang masalah bertaubat seperti kayak surat An-Nisa ayat 17, surat An-Nahl ayat 119, surat Furqan ayat 7 uh, 70 kemudian surat apa namanya mari yang 60 ya surat Al-Imran ayat 135, 136 ya ini dalil-dalil berbicara tentang masalah ya anjuran untuk bertobat. Maka kata beliau dalil yang bicara tentang masalah ini belum lagi kita bicara di hadis-hadisnya. Maka barang siapa yang bertobat kepada Allah s.w.t wa taala dengan taubat nasuha. Ingat, syaratnya pertama taubat nasuha. Kemudian terkumpul syarat-syarat taubat di dalam dirinya. Ya, syarat-syarat taubat nasuha. Yang tadi ada berapa? Ada tiga Kalau berkaitan dengan hak Allah dan ditambahi menjadi empat kalau berkaitan dengan hak manusia ya. Jadi kalau kita kemarin kita beri contoh misalkan kita mampir di warung mie ayam. Ya, biasanya di situ ada kerupuk, ada kacang, kemudian ada apa lagi? Ah, ada kelanting ya. Kayaknya celekat celekut celekat celekut kok ngene ngomong, ngomong, "Pak, pinten mie ayamnya Cuma 8000." Lah, kia, kacangnya udah dibayar, kerupuknya udah dibayar. Ah, ini dosa atau tidak? Ini dosa ini. Ya bagaimana dia tobatnya? Dia harus bayar. Ya, dia harus harus bayar Ya Sampaikan kepada penjual mie ayam Dulu saya makan di tempat ini Ia ya makan kacangnya empat, kerupuknya dua Kelantengnya loro nah, Ini harus dibayar Kalau tidak, maka ini termasuk bagian daripada Kalau dia bertobat ya Dan dia belum minta maaf Dan minta dihalalkan Maka belum dikategorikan Sebagai orang yang memenuhi syarat Sahnya tobat Karena beliau dan terkumpul syarat tobat Pada dirinya فَإِنَّوْ يُقْتَوْ بِقُبُولِ اللَّهِ تَوْبَتُهُ Maka sudah bisa dipastikan kalau taubatnya diterima oleh Allah Syaratnya ada berapa tadi? Taubat nasuha dan terkumpul syarat-syaratnya Ya terkumpul syarat-syaratnya Maka karena para ulama ya sekali lagi yang kita jelaskan di sini baru penjelasan Imam Nawawi bahwa taubat nasuha itu ada tiga syarat ditambah satu syarat kalau berkaitan dengan hak manusia ini baru kita nukilkan karena ini yang paling paling familiar dan sering kita dengar dari para guru kita sedangkan kalau kita mau buka buku-buku para ulama tentang definisi taubat nasuha itu sangat banyak sekali ya sangat banyak sekali ada yang mengatakan bahwa taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan oleh seseorang yang dia membersihkan segala macam kotoran-kotoran yang bisa mengotori dari taubatnya mungkin ada ingin dibuji pamer ya atau mungkin karena alasan ekonomi ya ada orang taubat dari riba karena karena apa wis mentok mentok apa utangnya oke okay. kemudian gak bisa bayar asetnya habis akhirnya taubat kapok karo karo riba ada yang seperti itu ya ada orang yang pula taubat dari judi Ya pada saat dia tobat dari judi karena segala sesuatunya sudah dijudikan, mancing go judi. Kemudian uh, goes judi. Kemudian adu jangkrik go judi. Dan seterusnya habis barangnya buat buat judi. Kemudian dia tobat. Kan ada ya orang yang bertobat karena faktor-faktor ini. Ya, karena faktor ini. Ada orang dia tobat dari zina. Kenapa? Karena dia ya sudah dipastikan positif terkena HIV Kemudian dia tobat dari zinanya Maka ada sebagian ulama mengatakan tobat nasuh itu adalah tobat yang membersihkan Dari segala macam kotoran yang bisa mempengaruhi taubatnya tersebut, ya niat-niat yang bisa mengotori dari taubatnya. Ini dua syarat. Kata beliau maka sudah bisa dipastikan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yuqta bi qabulil islamil kafir idza aslama islaman sahihan. Kata beliau sebagaimana diterimanya keislaman seorang muallaf. Sebagaimana diterimanya keislaman seorang muallaf jika dia masuk Islam dengan cara yang benar. Bukan karena faktor dan tendensi mungkin karena mau nikah ya karena apa namanya GBT-nya selama ini muslimah sehingga dia harus masuk Islam atau mungkin karena faktor ekonomi atau mungkin karena faktor apa sosial dan seterusnya maka bukan yang seperti ini tapi dia betul-betul karena pemahaman yang sempurna tentang masalah ke masalah Islam kemudian tentang masalah konsep Islam dan seterusnya sehingga dia berusaha untuk memperbaiki keislamannya Wa hadza qaulul jumhur. Inilah pendapat para ulama atau kebanyakan para ulama. Jadi yang pertama ini adalah pendapatnya kebanyakan para ulama. Wa kalam wa kalamu Ibnu Abdul Bar yadullu ala annahu ijma. Bahkan beliau mengatakan bahwa ucapannya Imam Ibnu Abdul Bar Allah menjelaskan bahwa masalah ini adalah masalah yang sudah konsensus di kalangan para para ulama kita namun dengan demikian ternyata ada pendapat yang kedua wa minan nas man di antara sebagian ulama ada yang berpendapat layak tau bi taubah kita tidak bisa memastikan taubatnya diterima ya taubat ini kan bahasa nas ya kalau di zaman kita yang viral itu bahasanya apa untuk taubat hijrah ya Jadi sebagian ulama mengatakan orang yang berhijrah itu tidak bisa dipastikan kalau hijrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yurja. Eh kan tapi kita baru bisa mengatakan semoga ya diharapkan semoga hijrahnya taubatnya itu diterima. Jadi kalau selama ini kita hidup enggak kenal aturan, lalu kita berusaha sedikit demi sedikit memperbaiki diri, Ya, mengenal aturan-aturan yang ada dalam agama, maka kata sebagian ulama mengatakan orang yang seperti ini, ia ya diharapkan semoga tobatnya, hijrahnya itu diterima. Lalu bagaimana dengan kondisi orang yang seperti ini? Kata beliau, wa, wa intaba. Maka orang yang bertobat ini berada di bawah kehendak Allah. Artinya bama di sini artinya kalau Allah menerima taubatnya diterima jika Allah swt dengan hikmahnya tidak berkenan untuk menerima taubatnya maka tidak diterima itu maksud tahtal masyiah. sudah ini pendapat yang berapa yang kedua apa dalil pendapat yang kedua apa dalil pendapat yang kedua dalilnya adalah bisa kita lihat di dalam dalil utama yang mereka gunakan adalah firman Allah Subhanahu taala dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha la yaghfiru aysyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syahidnya di sini adalah liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu tidak akan mengampuni dosa kecirikan kalau ada orang melakukan dosa syirikan, maksiat yang bentuknya syirikan, entah itu dengan percaya kepada dukun, ia mengoleksi jimat, ia pasang raja, ia pasang apa namanya penglaris dan seterusnya, ia untuk apa namanya tokonya atau dagangannya, ini bentuk-bentuk syirikan yang masih sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Allah swt tidak akan mengampuni sekalipun dia itu salat sekalipun dia itu baca Quran sekalipun dia ngaji kalau kesyirikannya itu tidak ditinggalkan maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosanya kalau tidak diampuni berarti punya peluang masuk surat atau tidak tidak punya peluang makanya ini di antara salah satu ya efek daripada dosa syirik para ulama menjelaskan dari tiga ya efek daripada perbuatan syirik yang masih dikerjakan oleh seorang Muslim, jika dia meninggal sebelum bertobat, yang pertama tidak akan diampuni oleh Allah, yang kedua dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tidak ada syafaat, tidak bermanfaat ibadahnya, tidak ada syafaat, tidak ada uh, manfaat ibadahnya. Jadi, anak yang soleh itu tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya yang masih melakukan perbuatan syirik. Sebagaimana Nabi SAW juga tidak bisa memberikan syafaat kepada para pelaku kesyirikan dari kalangan umatnya. Maka hati-hati. Ya, kemudian yang ketiga adalah seluruh amalannya akan di dihapus oleh Allah Subhanahu taala. Jadi bisa jadi ada orang beramal bertahun-tahun hangus gara-gara satu bentuk kesyirikan. Makanya hati-hati untuk masalah kesyirikan. Ah, syahidnya di sini adalah liman Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain kesyirikan liman yasha. Bagi orang yang dikehendaki, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ah, berarti di sini menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba jika dia bertobat dari dosa dan maksiat tersebut, maka kulluha tahta masyiatillah. Semuanya berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kalau Allah berkehendak pada orang atau pada hamba yang bertobat tersebut akan diterima taubatnya. Jika Allah SWT wa taala tidak berkehendak maka tidak akan diterima taubatnya. Dalil yang kedua. Surat Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi kita bacakan di awal, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila taubatan nasuha asarabukum ayyukaffiru ankum sayiatikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Asa rabbukum. Di situ ada kalimat asa. Kalau kita belajar gramatika bahasa Arab, kalimat asa di sini artinya adalah semoga. Semoga. semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kalian berarti semoga adalah sebuah perkara yang belum bisa dibastikan ya seperti misalkan ada orang ya mau safar lalu pamitan sama bapak ibu misalkan pamitan kemudian saya mau safar kemana mau ke Surabaya misalkan ya udah saya doakan semoga selamat sampai tujuan kalimat semoga di sini apakah sudah pasti dia selamat belum bisa jadi banyak kempes baru 5 kilo ya bisa jadi apa ya apa mengalami mengalami masalah di jalan dia nggak tahu ya dia nggak tahu sama seperti kayak ada seorang ketika mendoakan pengantin baru semoga hidupnya apa biasanya sama wa masya Allah. Ini paham semuanya ini ternyata di sini. Ya sama wah, ya semoga. Tapi apakah sudah bisa dipastikan keluarganya nggak pernah punya masalah? Belum tentu. Bisa jadi sampai seminggu segelut baik, ya. Atau bisa jadi apa? Nanti punya masalah-masalah besar dan seterusnya belum tentu. Ah, makanya di sini ada kalimat asa. Semoga. Kemudian yang senada juga Allah banyak jelaskan di dalam beberapa firman-Nya. Seperti nanti bisa dilihat surat Qasas ayat 67, fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Adapun orang yang bertobat lalu beriman dan mengerjakan amal saleh, fa <tuh> asa semoga ayyakuna minal muflihin dijadikan oleh Allah SWT termasuk dari kalangan orang-orang yang beruntung di dalam surat Nur ayat 31 watubu tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah secara totalitas wahai orang-orang yang beriman la'allakum la'alla. Di sini juga hampir maknanya sama dengan asad tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai orang-orang yang beruntung. Di dalam surat Taubah ayat 102. Ya, Allah Subhanahu taala berfirman wa asallahu Dan sebagian di antara mereka ada yang mengetahui tentang dosa-dosa yang dikerjakan itu dicampur adukan dengan amal amal saleh. Ini sama kayak mungkin pola hidup kita selama ini. Jadi kita selama ini mungkin seringkali mencampur adukan. Kadang berbuat baik, kadang berbuat tidak baik. Ya, ada sampai istilah apa? Salat jalan gimana? Solat salat jalan maksiat jalan terus kayak gitu ya. Nah, ah? STMJ ya. Ada yang seperti itu. Ada orang dia kerja di lembaga keuangan riba. Akan tapi dia rajin sholat. Masya Allah. Ada yang seperti itu. Ikhtalatu. Dia mencampur adukan di mix. Ya kadang sholat. Ya kadang apa namanya judi. Ya kadang sholat. Kadang ngaji. Tapi kadang dia hibah. Kadang dia bohong. Ya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ya kata Allah Subhanahu wa taala asallahu ayyatuba alaihim. Maka bagi orang yang seperti ini pada saat dia bertobat, semoga Allah menerima taubat menerima taubat mereka. Ya. Ini dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa orang yang bertobat itu tidak bisa atau belum dipastikan kalau taubatnya diterima Allah Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih kuat? Ah, di sini Al-Hafidh ibn Rajab Al-Hambi Rahmatullah Beliau menjelaskan mana yang lebih kuat Bahawa yang lebih kuat dari dua pendapat tadi adalah pendapat yang pertama Kalau ada orang bertobat dengan tobat yang nasuha Kemudian terpenuhi syarat-syaratnya Maka kita bisa memastikan Kalau tobatnya diterima oleh Allah SWT Di dalam sebuah hadith Nabi SAW mengatakan Man an dhambin kamen la dhanbalahu ya seseorang yang bertobat kepada Allah SWT dari suatu dosa maka bagikan orang yang tidak punya dosa artinya apa? dia betul-betul seperti halnya terlahir ya kembali sama sekali tidak memiliki dosa sama kayak seperti ada seorang mu'allaf pada saat dia kafir kemudian masuk Islam dan dia memperbaiki keislamannya betul-betul ya dia apa? masuk secara totalitas dalam keislamannya maka kekafiran yang sebelumnya mungkin puluhan tahun itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ini untuk poin yang kedua nah, poin yang ketiga poin yang ketiga yaitu berkaitan dengan masalah ya penghapus dosa ya penghapus dosa tadi di poin yang pertama kita Jelaskan bahwa makna daripada Al Hasanah adalah umum umum setiap kebaikan masuk di dalamnya adalah masuk di dalamnya adalah taubat. Ya, di sini ada beberapa amalan yang bisa kita kerjakan yang dengannya kita bisa jadikan sebagai saran untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya, di antara salah satunya adalah dengan kita mengerjakan wudhu atau berwudhu. Jadi ternyata Bapak Ibu dengan kita berwudhu maka amal ibadah yang satu ini bisa menghapus dan menggugurkan dosa dosa-dosa yang kita kerjakan. Kenapa? Karena kita semuanya itu memang sudah ditetapkan oleh Allah SWT pasti. Ya pasti. Setiap harinya melakukan perbuatan dosa. Seperti yang kemarin kita nukil apa? Hadisnya Nabi SAW. Qudiba ala ibn Adam hadduhu minal zina. Bicara masalah zina. Ya Allah telah mencatat. Allah telah mentakdirkan. Untuk setiap anak manusia pasti punya peluang potensi untuk berzina. Pasti, disadari atau tidak. Ya, salah satunya beliau menjelaskan zinanya mata dengan melihat, zinanya tangan dengan pegang-pegang, zinanya telinga dengan mendengarkan, zinanya lisan dengan membicarakan, zinanya kaki dengan melangkah, zinanya maaf kemaluan adalah dengan membenarkan. melakukan, ya. Ini perkara yang tidak mungkin bisa kita hindari ya coba saya tanya tadi yang masih muda-muda tadi ketika berangkat ke masjid ini begitu jalan naik sepeda motor kue pandangannya manteng mari ngarep apa karo pelarak lirik jujur baik nah, kan apalagi tadi yang berangkat bersama para pekerja yang baru pulang dari PT Masya Allah ya nang lampu merah karo apa larak lirik ya karo astagfirullah apa Okay, ah berarti kan kita sadari sudah bahwa kita punya peluang yang sudah pasti melakukan perbuatan dosa makanya dalam agama kita tidak ada istilah orang suci ya tidak ada istilah orang suci atau orang yang maksum kecuali uh, nabi dan para nabi ya ah, di sini ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan salah satunya adalah dengan berbutuh Salah satunya adalah dengan berwudu. Banyak di antara salah satu hadis yang bisa kita nukilkan di sini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad serta yang lainnya ya oleh para imam yang lainnya bahkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Hadisnya Uthman bin Affan tatkala beliau berwudu kemudian mengatakan rawi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda kemudian beliau mengatakan mentawadda ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه نفسه هو في ما تقدم من ذنبه ya barang siapa berwudu seperti wudu yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu kemudian dia mengerjakan salat dua rakaat yang dia khusyuk ya di dalam salatnya maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah telah lalu Makanya jangan sungkan kepada Bapak Ibu semuanya kalau merasa banyak melakukan perbuatan dosa untuk senantiasa dan sering ya, untuk berwudu. Dan wudu itu enggak harus pada saat kita mau mengerjakan sholat saja. Jadi, bisa jadi atau bisa kita kerjakan secara rutin pada saat akan berangkat kerja, ingin berangkat ke kantor, pada saat di kantor misalkan e, ngantuk atau apa enggak ada aktivitas, bisa berwudu, memperbaiki wudhu. Kemudian enggak harus melakukan sholat. Kalau dikerjakan, dibarengi dengan sholat, maka ini lebih lebih utama. Ya, ini lebih utama. Kemudian dalam hadis tadi yang lain Nabi Sallallahu Alaihi menjelaskan bahwa orang kalau berwudu maka ya dosa-dosa yang dia kerjakan akan ikut berguguran mengikuti tetesan air dari bekas air wudhu Ya dosa di mata, dosa di telinga, dosa di muka, dosa di tangan dan seterusnya itu nanti nanti akan berguguran dengan basuhan air air wudhu makanya sering-seringlah berwudhu para ulama kita menjelaskan bahwa di antara salah satu amal ibadah yang sangat mulia adalah senantiasa menjaga diri dalam kondisi su suci makanya ada anjuran ketika hendak tidur untuk berwudhu ya ketika kita mau sholat untuk berwudhu dan subhanallah Imam Mulkayyim menjelaskan bahwa kalau kita perhatikan anggota badan wudhu yang paling inti itu ada berapa? Ada lima, coba yang pertama kepala kemudian yang kedua tangan yang ketiga tangan kiri oh dihitung dua kemudian yang keempat kaki kanan kiri juga Masya Allah para ulama menjelaskan bahwa anggota furu dulu atau ya uh, anggota badan wudhu <coughs> yang wajib dibasuh itu ada empat tangan Kemudian muka, kemudian kepala, lalu yang terakhir adalah kaki. Jadi kakinya satu ya, dihitung satu, enggak dua. Kalau dua ya, tambah ini. ini. Dan kalau kita perhatikan, empat anggota badan wudhu ini yang wajib kita basuh pada saat kita wudhu, ternyata ini adalah anggota badan yang paling sering berinteraksi dengan maksiat. Dibanding dengan apa perut, ya, artinya langsung apa namanya bersinggungan dengan perbuatan maksiat kayak di wajah ini kan mata lisan hidung ya telinga ya kepala tangan dan juga kaki itu kan paling sering makanya subhanallah Allah SWT menjadikan sebuah ibadah yang namanya wudhu agar dengan wudhu tersebut ya dosa-dosa yang kita lakukan di anggota badan tersebut bisa berguguran ini salah satunya karena waktunya tidak memungkinkan, kita cukup sampai di sini. Masih ada beberapa amalan yang bisa kita kerjakan untuk bisa menghapus dosa-dosa yang kita kerjakan selama ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan di mana? Ini ada pertanyaan dari pemirsa. Ah, ya ini ada beberapa pertanyaan. Apakah kita berdosa apabila menegur, memukul anak yatim apabila melakukan dosa? Ya ini termasuk bagian daripada perbuatan yang tidak baik. Ya pada saat kita memukul, menghardik, memukul anak yatim dan seterusnya, karena agama kita memerintahkan supaya kita menyayangi anak-anak yatim. Lah bagaimana kalau dia melakukan sebuah keliruan? Ada saran ada media yang lebih lebih tepat insyaallah daripada kita harus bermain-bermain kasar. Ya mungkin dengan cara kita memberikan apa? sentuhan dalam bentuk nasihat atau bagaimana diajak diskusi dan suruh sama sih banyak cara yang bisa kita lakukan daripada kita memukulnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, Bagaimana cara kita memohon ampun atas dosa pada suami yang telah meninggal dunia Karena saat suami meninggal dia belum sempat meminta maaf atas durhakannya pada suami Ini seorang istri ya ya Makanya kalau sekarang masih berdua ya Suami itu jangan disia-siakan ya Masya Allah Sebagaimana, sebagaimana suami juga seperti itu, ya istri itu jangan disia-siakan jangan dila-dila tumai tumai ya karena seperti ini akan menyesal pada saat pasangan sudah meninggal dunia sekarang bagaimana caranya ya kita kita apa memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendoakan supaya diampuni dosanya supaya diangkat derajatnya supaya dilapangkan kuburnya dijauhkan dari siksa kubur ah, ini lebih bermanfaat eh, lebih bermanfaat Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya hamba Allah dari malam mau bertanya Saya pernah sholat tapi di depan saya sholat ada ayah saya sedang berbaring tiduran Apa hukumnya, apakah termasuk menyembah selain Allah, apa, apa bagaimana? Tidak, ya, bukan termasuk menyembah selain Allah SWT Jadi yang dimaksud dari menyembah selain Allah adalah Kalau dijadikan itu ayah sebagai patung kemudian kita sembah Tapi kan maksudnya tidak seperti ini Iya, karena ada sebagian orang bermahaman seperti ini ada sebagian orang bermuamalah seperti ini jadi kalau kita sholat dianjurkan untuk menghadap ke sutra kemudian pada saat kita sholat menghadap ke orang yang sedang zikir orang yang sedang duduk dia langsung bangkit Uh, saya dikira mayit tapi ya di sholat ada yang seperti itu nah, ini pemahamannya kebalik justru kalau sholat menghadap ke orang dikira menyembah selain Allah insya Allah tidak ya insya Allah tidak kalau kita tidak sampai memiliki keyakinan orang yang ada di hadapan kita adalah berhalangan. Uh, Assalamualaikum Ini mungkin perlu di ini ya Jadi jangan disingkat untuk salam Ya, Assalamualaikum Ustaz saya mau tanya Apakah mujahidin yang dari Palestina, Cesnya, Bosnia dan Afghanistan Disebut teroris atau khwariz Sedangkan mereka berjahat Ini masalah mungkin perlu dikupas uh, secara detail ya. Enam, Mau tanya disumpahi sama teman nggak diampuni sampai kiamat itu bagaimana Ya, Ketika ada orang disumpahi sama teman ya apakah tidak diampuni sampai hari kiamat ya tidak wala alam saya tidak menjumpai detail tapi setidaknya seorang muslim itu bukan orang yang suka melaknat orang ya bukan orang yang suka melaknat orang masih banyak pertanyaan karena waktunya memungkinkan mungkin kita pending untuk bertemu Yang akan datang di latihan. akhirnya Terima kasih atas segala perhatiannya dan maaf atas segala kurangnya. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.